Ya, salam sejahtera. Jadi pada malam ini dipaparkan bagaimana ya anak-anak bertiga ini ya, enjoy ketika bercuti di kampung Sempeneh Cempaka Batu Kurau Perak Malaysia. Mereka bertiga ini ya, sedang menyiapkan diri ni Abdul Qayyum ya, sampai ya, terpaling ke sana ya, punya syok nak pergi mandi sungai. Dan yang kedua ini kan, adalah Muhammad Amaruddin. Ya, dia pun tak sabar juga. Ha, tengok sampai tergigit-gigit jari. Jadi mereka berdua ini sangat-sangat aktif lah. Meloncat-loncat lah. Dan yang ketiga di tengah-tengah sudah tentulah kakak. Nur Kasih Natasha yang paling dicintai lah. Paling disayangi. Terima kasih. Jadi mereka bertiga ini sedang bersiap-siap di bawah pokok rambutan rumah opa untuk pergi ke sungai. Hai, dah masuk kali kedua nak pergi ke sungai. Tak apa, pergi. Tapi ingat demam nanti jangan menyesal sebab air sungai itu sangat-sangat sejuk. Ya, jadi mereka perkenalkan diri. Jadi yang itu Abdul Qayyum, yang kedua Muhammad Amaruddin, dan yang ketiga adalah Nur Kasih Natasha. Ya, jadi ini pemandangan sungai. Sempat saya rekodkan ketika bateri hampir-hampir nak kong Jadi maaf dipinta mana yang sempat lah. Di inilah gambaran latar Sempeneh Cempaka. Dijemput semua rakyat Malaysia sila ke latar Sempeneh Cempaka Batu Kurau Perak. Siap dengan chalet semua siaplah. Ya, nak tumpang rumah mak saya pun boleh, tapi faham-fahamlah. Rumah orang dah tua jadi ini air jernih betul. Sampai boleh nampak batu di dalam sungai So this one very natural So the eco